hari siapapun engkau tahu ceritaku dan isi hatiku tak peduli masa lalu engkau tetap memilihku, ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Oh, Bapa, engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Peduli masa lalu, engkau tetap memilihku, ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Tiada yang mustahil bagimu, kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan setia sampai akhir hidupku. Wow, aku kan setia, aku kan setia. Pada panggilanmu Tuhan, untuk jadi penyembahmu selalu, aku kan setia. Pada panggilanmu Yesus, menjadi penyembahmu selalu Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu, kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Oh, kini aku berserah pada rancanganmu. Panggilanmu, ku kan setia.
bukan setia. Yesus, kau sumber kekuatanku. Yesus, kau segalanya bagiku. Seluruh hidupku di tangan-Mu. Ku percaya kepada-Mu. Yesus, kau sumber kekuatanku. Yesus, kau segalanya bagiku. Seluruh hidupku di tangan-Mu. Ku percaya kepada-Mu. Ku percaya kepada-Mu. Ku percaya kepada-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan, selama-lamanya. Amin. Dari Tuhan datangnya pertolongan. Mazmur pasal yang ketiga ayat 1-9. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku. Baginya tidak ada pertolongan dari Allah, Sela. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkau kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunung-Nya yang kudus, Sela. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku, ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dan Tuhan, datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu, Sela. Mazmur 3 ini merupakan suatu mazmur yang berisi curahan hati Raja Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Absalom mengadakan persekongkolan untuk melawan dia dan untuk merenggut bukan hanya tahtanya tetapi juga jiwanya. Kisah ini dapat kita baca dalam 2 Samuel pasal yang ke-15 ayat pertama sampai dengan ke-37. Saat itu Raja Daud sungguh amat tertekan, dia amat berduka dan ia berada dalam bahaya besar. Ia harus melarikan diri dan keluar dari istananya. Orang-orang yang menjadi andalannya, seperti penasehatnya Ahitofel, berpihak kepada anaknya, yaitu Absalom. Dan yang lebih menyedihkan lagi, anak yang dikasihinya menjadi musuhnya, menjadi orang yang mengejar-ngejar dirinya untuk dibunuh. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, namun keadaan yang seperti demikian tidak membuat Daud terpuruk, tidak membuat Daud tenggelam dalam kesedihannya. Tetapi seperti ayat yang baru kita baca di dalam Mazmur pasal yang ketiga tadi, ia tetap teguh dan tidak tergoyahkan hatinya untuk berpaut kepada Tuhan Allahnya. Ada 3 hal yang dilakukan oleh Raja Daud untuk dia bisa mengatasi kegelisahannya, untuk dia bisa mengatasi keterpurukannya. Yang pertama, ia datang menemui
Tuhan Allahnya di dalam doa. Raja Daud tetap menyediakan waktu untuk berdoa. Seorang raja yang besar tentunya memiliki strategi perang yang bagus. Dan dia bisa saja mengumpulkan orang-orang yang masih berpihak kepadanya untuk bersama-sama melawan Absalom anaknya. Ia juga bisa melakukan segala sesuatu dengan kemampuannya sendiri, tetapi itu tidak dilakukannya. Ia datang kepada Tuhan lewat doanya. Doa merupakan satu bukti ketidakberdayaan, pengakuan kepada Tuhan bahwa kita makhluk yang rentan, kita makhluk yang vulnerable. Tanpa Tuhan, tanpa Allah, kita tidak dapat melakukan apapun juga. Di dalam ayat 2 dikatakan bahwa banyaknya yang datang. Berulang-ulang kali Daud menyebutkan banyak hal, merupakan satu jeritan hati, merupakan kesungguhan hati dari Raja Daud untuk mengungkapkan isi hatinya kepada Tuhan Allahnya. Merupakan satu ungkapan kebergantungan Daud kepada Tuhan Allahnya. Bapak, Ibu, Saudara, bagaimana dengan doa-doa kita saat-saat ini? Apakah situasi yang akhir-akhir ini begitu mencekam kehidupan kita? Doa-doa yang kita naikkan, apakah seperti doa yang dinaikkan oleh Raja Daud? Doa yang dengan kesungguhan hati, atau doa yang sekedar hanya rutinitas dalam hidup kita? Yang kedua, yang dia lakukan adalah ia tetap memandang kepada kuasa Allah. Ia tetap memandang bahwa Allah mampu, Allah mau menolong dia. Setelah menceritakan permasalahannya kepada Tuhan, Daud tidak terus-menerus berkutat kepada permasalahannya. Namun sebaliknya, dia mengalihkan pandangannya kepada kuasa dan kebesaran Allahnya. Terlalu sering kita melihat berita-berita yang buruk yang terjadi saat-saat ini. Dan kita terpaku kepada masalah yang ada di hadapan kita. Kita lupa bahwa kita punya Tuhan. Tuhan bukan hanya suatu imajinasi belaka, tapi Dia Allah yang nyata. Dia Allah yang penuh kuasa, Allah yang belum pernah berhenti berbuat mujizat. Allah yang bisa kita andalkan. Dalam Mazmur 96 ayat yang keempat dikatakan, sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat, Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Mari kita besarkan Allah kita lebih daripada segala masalah yang ada. Yang ketiga, Daud percaya sepenuhnya kepada Allah. Ada penyerahan di dalam hidupnya. Seperti ayat 5 dan 6 katakan, Daud meyakini akan penyertaan dan perlindungan Allah atas dirinya. Ayat 5 dan 6 menyatakan kepasrahan Daud kepada Tuhan Allahnya. Tidak ada satu masalah pun yang terjadi dalam hidup kita tanpa seizin Tuhan. Yesaya 30 ayat 15 katakan, dengan tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan kita. Ketika kita berserah penuh kepada Tuhan, ketika Daud berserah penuh kepada Tuhan Allahnya, dikatakan dia bisa berbaring, dia bisa membaringkan diri dan tertidur. Dan keesokan harinya, Daud bisa bangun dan berkata bahwa Tuhan menopang dirinya. Seringkali dalam hidup ini, kita sudah berdoa, kita sudah meyakini kuasa Allah, kuasa yang besar dalam kehidupan ini, tetapi tidak pernah kita berserah penuh kepadanya.
Kita tidak menyadari bahwa ada tangan Allah yang kuat, yang menyertai kita, yang senantiasa membimbing hidup kita, dan bersedia untuk menolong kita, memberikan jalan keluar dalam permasalahan hidup kita. Dalam masa-masa seperti ini, mari kita tidak kehilangan iman percaya kita kepada Tuhan. Namun sebaliknya, seperti yang dilakukan oleh Raja Daud saat itu. Ia mengalami masalah yang begitu mencekam jiwanya. Daud tetap menjerit minta pertolongan kepada Tuhan. Dan meyakini dia punya Allah yang besar. Allah yang bukan hanya imajinasi saja. Tapi Allah yang besar. Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Dan kemudian dia menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Tidak ada masalah yang lebih besar daripada masalah dosa yang sudah dia selesaikan di atas kayu salib. Oleh sebab itu, marilah kita dalam setiap pergumulan hidup ini, kita datang kepadanya lewat doa-doa kita. Percaya bahwa kita memiliki Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang mampu dan mau menolong kita. Dan kita menyerahkan setiap kemarasalan kita kepada dia. Berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Karena dari dia, dari Tuhan datangnya pertolongan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena kami masih mendapat kesempatan untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Dalam setiap masalah yang kami hadapi, kami percaya kami punya Allah yang mendengar dan menjawab seru doa kami. Kami punya Tuhan yang berkuasa, yang mampu melakukan segala perkara. Kami mau berserah kepada-Mu Tuhan. Kami yakin Kau Allah yang menyertai kami dalam segala situasi apapun Tuhan. Daripada-Mu datangnya pertolongan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebab kasih-Mu yang besar, Kau ku sembah. Kau yang terbesar, layak dipuji. Kasih-Mu yang besar, menyelamatkan. Kau Tuhan yang termulia. Sebab kasih-Mu yang termulia, sempurna kasih-Mu.